Kali ini kita akan review form keempat, form terakhir, karena kalau habis ini ada Tajador, itu akan jadi super form. Dan inilah form terakhir dari Kamen Rider OOO Sagozo. Hanya di Arsanto Channel. Boxnya masih sama, kita lihat ada penampakan Sagozo mengerang ya, berteriak. Dan di samping kanannya ada 7 line up. Dia ada di nomor 5. Belakangnya ada penampakannya ya. Ada kepala, ada dadanya. Dan ya kita lihat ini kalau pakai aksesorisnya. Tapi kalau figurnya di dalam ini seperti apa, nanti segera kita buka ya. Langsung aja kita buka si Sagozo ini. Ya teman-teman, dalamnya seperti ini. Ada 4 plastik seperti biasa untuk Shodo. 4 kolom plastik. Kita main-main ke aksesoris Sagozo ini. Kita dapat 3 pasang tangan. Tangan terbuka, tangan mengepal, dan tangan megang seperti ingin menembak ya. Ini seharusnya megang apa ya? Dan oh ya, ada 4 ternyata. Satunya tangan megang apa nih namanya? Bukan core medalnya tapi scannernya ya, scanning charge-nya. Dan kalau kita dapatkan di volume 6 di box nomor 7, kita akan segera mendapatkan aksesoris tambahan untuk Shodo OOO. Ini ada dekade ya, tadi di videoku sebelumnya kelupaan ini. Dan sekarang kita akan dapatkan si scanner dengan warna emas dan juga warna-warna form utama Kamen Rider OOO. Ini Tatoba, Gatakiriba, Ratoratar, dan Sagozo sendiri ya, kalau kita pakai aksesoris tambahannya. Apakah di antara kalian ada yang sependapat sama aku kalau painting di Shodo OOO ini itu nyebelin? Kenapa? Karena ya semuanya hitam teman-teman, hitam dan silver aja. Yang bagus sih emang di dadanya, tapi ini lihat belakangnya, bahkan sabuknya nggak berwarna, ya ampun. Kakinya teman-teman ini ya hitam aja, harusnya kan ada aksen-aksen nggak sehitam dengan suitnya, jadi harus beda ya. Dan ya, sisanya ya itu, bahkan ininya nggak berwarna ya sabuknya, tapi dikompensasi dengan aksesoris tambahannya. Yang matanya ada aksesoris, ada aksen-aksen putih dan permatanya, tapi sisanya ya seperti yang bisa kalian lihat. Untuk materialnya sendiri teman-teman, PVC plastik soft. Yang soft apa aja? Ya untuk tangannya itu soft ya. Untuk Shodo OOO ini masih seperti yang dulu, tangannya soft semua. Dan pundaknya teman-teman, pundaknya ini lucu. Ini soft nggak ya? Oh iya soft. Jadi walaupun sepertinya keras, ini soft teman-teman. Ini dari PVC. Dan thigh-nya ini PVC bukan ABS. Jadi tidak akan patah tanduknya. Ya, yang lainnya adalah ABS plastik keras. Artikulasinya teman-teman, seperti biasa ada ball joint dan bisa dicopot ya. Kita bisa copot badan-badannya, ini Shodo yang ada gimmicknya. Keren banget memang waktu diciptakan. Nggak perlu jadi Shodo untuk gimmick, tapi Shodonya bisa punya gimmick. Dan ini tangannya bisa dilepas teman-teman. Bisa meluncur tangannya tuh. Nah, lihat tangannya dilepas jadi kosongan nih seperti ini. Ada artikulasinya tetap, tangannya nggak terhalang ya, bahkan tetap bisa setinggi ini. Tidak begitu terhalang pundaknya.
ada ball joint di perut, ball joint di dadanya, dan kakinya bisa ditarik, ada sendi putar kakinya. Walaupun gajah ini masih sejauh ini, ada ball joint di kaki dan sendi di sepatunya. Tangannya juga ada butterfly joint-nya, jadi bisa naik turun, maju mundur gini. Untuk perbandingannya, kita taruh Oz yang lainnya ya. Ya, walaupun Sagozo itu besar sepertinya, tapi sebetulnya sama aja kok ukurannya. Cuman armornya aja tangannya yang gede ya. Dan itu kita lihat gabungan apa tuh? Raga rata ya. Dan ya masih sama kan bentuknya, setingginya sama, masih 10 cm dan nggak terlalu beda ya, paling tangannya doang, armor Sagozo-nya gede. Teman-teman, walaupun kalian nggak suka bentuk Sagozo ya, tapi ini diperlukan karena ini merupakan pelengkap terakhir untuk form biasa Ozu ya. Dan warnanya jelek banget karena hitam semua, nggak diwarnain. Makanya aksesorisnya pun hanya ngebantu dari segi sabuknya. Artikulasinya bagus, tangannya bisa meluncur. Itu poin plus untuk figur ini. Jadi suka nggak suka, memang kayaknya harus dilengkapin karena bisa gimmick teman-teman, bisa diganti-ganti part atas, tengah, bawahnya. Jadi must buy. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye.